Bagaimana kaitan rumah? Kalau penyimpanan makanan, kami akan simpan dalam kabinet hijau ini. Ini untuk makanan-makanan kering, sama ini semua biskuit. Kalau yang makanan basah, kami letak di ice. Ice, yes, kan? Haa. Dalam dua, kami akan letak dekat situ. Yang ada macam ini. Membawa air ini. Ini untuk tikus, kan? Ada untuk tikus. Lepas itu. Kipas. Kipas, kami akan letak. Kalau macam takut ada ni, kami buat simpan di tempat juga misalnya lah. Ini memang tidak akan masuk ni? Tidak. Kami sudah try. Oh. Ini tidak akan masuk. Kalau dia mau berikan mungkin sama-sama tidak suka. Jadi kita buat kawanan semut ya? Semut, lipas. Tikus pun boleh melakang juga ni? Kalau tikus dia sih, tapi dia gimana warna ni? Tidak, sebab betul-betul melangkah dalam ni. Ya, ini juga anak-anak kami yang dijual di sini sama bungkusnya juga kalau kami jadi apa-apa jadi memastikan. Ada lagi pesan depan ini ada lagi biasa ke? Tiada, cuma di sini tidak permainan satu kali. Itu tujuan kita mengelakkan kawan-kawan kaki dan lututkan. Jadi proses kalau kaki bersih ini bagaimana? Bersihnya kami yang tadi menggunakan kalau bersihkan itu menggunakan klorok. Air itu lagi ya, dan semua ini satu minggu sekali lah dimakan, dimakan, dimakan. Kalau yang keseluruhan ini sekali satu bila rumah ini ada pengawasan ya? Ada pengawasan, yang akan di sini lah, kalau ada rumah ini di sini kan yang akan di sini. Lepas itu yang dari pergi di infeksi untuk peralatan permainan yang bola ini kamu buat juga lah? Kami buat juga, yang sifat rendam dia duduk kadang. Jadual yang mana? Apa? Jadual setiap hari waktu dan setiap hari itu yang ini langsung semua kan? Umur untuk yang kanak-kanak pemain di sini yang kamu kenalkan? 3-4 tahun. Kalau yang 2 tahun lebih itu kami bagi main juga tapi di bawah pengawasan lah. Kalau kerja ada permainan ini bagus tak? Ini dia panggil aerodynamic. Sebab aerodynamic dia tidak ada tutup tajam. Oh, cuma tumpul kan? Cuma tumpul.